cuma lebih boleh nama daripada Fakulti Pendidikan dan Pembangunan di UTM Sekudai Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazwan bin Rashid. Sekarang ini saya sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang Doktor Falsafah Usuluddin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Binti Raya daripada UTHM dan bidang pengajian pengurusan dan pembangunan pendidikan. Saya kenal Dr. Roket, nampak iklan dia dekat FB dan ada kawan yang recommendedkan. Saya kenal Dr. Roket rasanya melalui Facebook. Waktu tu saya tengah peras sangat dengan saya punya thesis. Lepas tu saya ambil masa scrolling Facebook. Tiba-tiba lah, saya tak pastilah sama ada daripada page ataupun doktor punya, Dr. Roket punya inilah profile. Lalu dekat wall tu, saya terus masuk tengok page dia daripada yang terbaru sampai lah yang scroll ke bawah lah. Itu juga dengan profile yang Dr. Roket ni. Lepas tu saya buka pula dekat Instagram tengok apa dia ni. Jadi masa tu saya kenal tu memang semangat betul lah nak main seminar ni. Saya rasa dia start tengok tu masa dia edisi dekat Sabah. Okay, saya kenal pertama daripada member, tapi permulaan kami kenal ni daripada buku ni. Buku ni kami ada 3 orang member dan saja permulaan untuk beli 3 buku. Dan selepas buka dalam insiden ni, banyak benda yang saya tak faham. Tapi bila masuk dan apply untuk join dengan seminar Dr. Roket ni, banyak info, banyak benda yang saya tak tahu. Saya tahu apa isi dan apa kandungan apa yang disampaikan dengan seminar tu. Saya mula kenal Dr. Roket ni pada tahun 2017, yang mana program pertama yang saya ikut pada Mac 2017 di Taman Training Johor Baru. Dan sebelum tu pun, macam mana saya boleh ke situ melalui kawan juga? Saya kenal melalui sahabat saya, Siti Sabatul Fiza, dan juga melalui Facebook. Masa Grand Final, lebih ringkas lah. Saya lebih suka kelas startup ni sebab dia lagi detail dan doktor kongsi banyak sangat ilmu-ilmu yang saya tak dapat lah masa Grand Final tu. Masa sebelum datang, tak boleh nak bayangkan sebenarnya program ni macam mana ataupun motivasi biasa ke macam tu lah. So bila saya datang, memang saya rasa macam Allah sangat seronok, enjoy dan dia bagi semangat lah untuk saya meneruskan impian saya. Sebelum datang ni, macam-macam yang difikirkan, apa yang disampaikan, adakah kita boleh terima. Tapi oleh sebab kita yakin dengan diri, dengan dalam kita nak tahu apa isi dan apa yang disampaikan, itulah jawapan yang saya dapat datang hari ini dan dapat jawapannya. Perasaan saya sebelum datang program Dr. Roket ni, saya nak mencari satu dalam penyelesaian yang mana boleh membantu untuk saya meneruskan ataupun untuk mengecilkan perjalanan pengajian saya. Saya tengah serabut. Lepas event proposal, saya hilang haluan dan saya memerlukan motivasi. Saya rasa kelapangan dalam kepala saya ni yang serabut-serabut ni dah mula macam dah bersusun, dah kemas dan dah lapar. Rasa macam dia pun tersusun, so tak sabar nak guna. Seterusnya bagi cepat siap mengikut yang eksperimen Dr. Roket kata tu 6 bulan. RRB ni saya sangat rasa dia sangat menarik lah sebab dia bantu kita untuk mengurus dengan lebih baik. Kita boleh sort banyak benda kat dalam satu buku je. Kita tak payah dah banyak-banyak lah. Selepas ajar ni saya tengok, saya boleh dapat, saya boleh yakin dengan diri saya perancangan itu apa yang kita nak, key or key. Dan itu yang amat ramah saya.
dengan adanya buku ni, dengan adanya seminar ni, semua persoalan dapat dijawab dengan tepat. Bagi saya ni kali pertama saya lihat dari seumpama ni. Saya pernah juga menggunakan dari yang biasa lah. Jadi bila saya lihat dari yang ada yang disediakan oleh tim Dr. Rocket, saya rasa ini amat menarik dan memudahkan pengurusan dari mula awal pengajian atau pendidikan dan insyaAllah sehingga selesai ke akhirnya. Lebih terurus, keserabutan itu telah terungkai satu persatu, alhamdulillah. Yang saya dapat ini yang paling utama ikut kepada tema dia lah, terurus. Jadi bila saya tengok, sama ni saya bersalah lah sebab saya terlalu fokus, tapi sebab tinggal terus. Okay, banyak sangat ni dapat dekat cerita, tak cukup masa. Tapi yang paling penting sekali, teknik kurus dan cari baik-baik yang positif lah. Dalam luar ni, oh banyak. Salah satunya, kita kena fikir positif. Kedua, perancangan apa yang kita nak buat. Daripada A sampai Z, Dr. Rocket telah ajar kita dan isinya ada dalam buku ni dan macam mana kita nak apply dia. Alhamdulillah dalam 2 hari ini apa yang saya dapat sangat menarik dan sangat membantu daripada semua sudut, dan daripada perancangan, pengurusan masa dan sebagainya. Saya dapat sesuatu yang lebih daripada apa yang saya jangkakan. Telah meningkatkan motivasi saya dan juga wake up supaya meneruskan saya punya penulisan yang tertambung. Saran saya, wajiblah masuk seminar ni untuk memudahkan lagi punya penulisan tesis dan juga penulisan karyan kita. So saya cadangkan dan syurkan sangat kepada semua lah rakan-rakan yang sedang ataupun baru berhajat untuk menyambung pengajian untuk serta dalam program ini, sebab program ini sangat membantu daripada pelbagai sudut lah. Kepada member, kepada student, pelajar-pelajar daripada UU, kenalan di Malaysia ni ataupun mesti buat dia dalam laman Facebook, saya harap dapat join ke dalam seminar Dr. Rocket sebab banyak benda yang kita boleh belajar, banyak benda yang kita akan urus sama ada daripada student, sama ada yang telah bekerja, akan menjadikan satu kesan baik kepada kita dalam pemikiran yang positif. Bagi yang belum pernah join, saya cadangkan supaya boleh kita sama-sama lah menyertai program Sumpah ini. Bukannya melibatkan kos yang besar, sebab apa, satu hari nanti akan memberi satu kesan ataupun satu hasil yang amat baiklah untuk diri kita dan untuk masa akan datang, insyaAllah. Bangun, ambil kunci kereta, gerak, cari mana kursus Dr. Rocket. Masuk, join satu hari, tengok macam mana dia ada magic yang menyebabkan anda tersenyum dan gembira. Kepada Dr. Rocket, teruskan. Saya masih lagi dalam bidang master. InsyaAllah saya akan follow doktor sampai dah saya tender PhD. Kata-kata semangat, saya harap seminar ini jangan diberhentikan, diteruskan, ditambahbaikan, diberikan kelebihan dan banyak membantu pelajar-pelajar luar yang staf untuk membuat tesis. Kata-kata semangat daripada saya kepada Dr. Rakyat dan juga tim supaya program sebegini diteruskan dan diteruskan pada masa akan datang. Don't give up. Saya mendoakan agar Dr. Rakyat, isteri dan tim supaya sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, diberi kesihatan supaya dapat membantu semua pelajar-pelajar PhD dan master agar berjaya.